Fakta baru hubungan Hotman Paris dengan Iklima Kim dibongkar aspir ketiga, keduanya selalu lakukan ini. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Fakta baru hubungan antara pengacara kondang Hotman Paris dengan mantan asisten pribadinya, Iklima Kim, akhirnya dibongkar oleh asisten pribadi ketiga, Baby Go. Baby Go membongkar kedekatan keduanya sebelum isu pelecehan tersebut tersebar. Hotman Paris kini masih menghadapi tudingan Iklima Kim, mantan asisten pribadinya. Di tengah kasus tersebut, asisten pribadi Hotman Paris yang lain mengungkap fakta kedekatan di antara sang pengacara dengan Iklima Kim. Diberitakan sebelumnya, Iklima Kim mengaku mendapatkan pelecehan dari pengacara kondang tersebut. Kuasa hukum Iklima Kim, Rasman Arif Nasution, mengatakan kliennya mendapatkan perlakuan tidak pantas dari Hotman. Atas isu tersebut, aspiri ketiga Hotman Paris, Baby Go, mengungkapkan fakta lain. Saat ditemui, Baby Go mengakui belum mengenal akrab sosok Iklima Kim. "Aku tahunya belum lama," ucap Baby Go dalam tayangan YouTube Cumi Cumi. Lantaran Baby Go, Iklima Kim dan Hotman Paris sempat terlibat dalam kegiatan syuting bareng. Baby Go menyebut saat itu wanita yang akrab disapa Kim itu suka bergandengan tangan dengan pengacara 62 tahun itu. Bahkan keduanya dinilai sangat bahagia saat itu. "Yang aku lihat pas syuting mereka berdua sangat dekat, suka gandengan tangan, si Kim gandeng Bang Hotman," ucap Baby Go. "Sangat akrab dan sangat senang gitu, sangat-sangat happy, jadi aku nggak melihat hal-hal tidak menyenangkan," tandasnya. Melihat keakraban mereka, Baby Go sempat mengira isu pelecehan tersebut adalah hoax. "Makanya pas ada kejadian ini, aku agak kaget, aku mikirnya, hoax ah, nggak mungkin karena belum lama syuting habis itu ada berita ini, aku sampai kaget," jelasnya. Tak yakin Hotman Paris lakukan pelecehan. Dalam kesempatan yang sama, Baby Go menegaskan tak yakin Hotman Paris disebut melakukan pelecehan terhadap Iklima Kim. Namun saat disinggung soal hubungan khusus Hotman dan Kim, Baby Go mengaku tidak begitu tahu. Menurutnya keduanya selalu terlihat romantis di Instagram maupun saat bertemu langsung. "Kalau menurut aku nggak mungkin Abang Hotman kayak gitu," jelas Baby Go. "Kalau soal ada hubungan khusus atau nggak, aku nggak tahu. Yang pasti selama aku lihat di Instagram dan pasti ketemu, mereka sangat akrab dan sangat romantis," pungkasnya. Hotman Paris akui punya hubungan khusus dengan Iklima Kim. Dikutip Tribun News dari YouTube Cumi Cumi, Hotman Paris mengaku memiliki hubungan khusus dengan Iklima Kim. Bahkan ia menyebut awalnya sempat tertarik pada mantan asprinya itu. Namun perasaan tersebut, dikatakan Hotman, mulai memudar. "Jadi memang kita ada hubungan khusus, mula-mula memang aku suka, tapi lama-lama aku tidak suka," kata Hotman Paris. Apalagi disebutkan Hotman memiliki banyak asisten pribadi yang dinilai cantik-cantik. Dikatakannya hal itulah yang membuat Iklima Kim akhirnya tidak terima hingga melontarkan tuduhan tersebut. "Sehingga dia makin gak suka gara-gara aspri gue terlalu banyak yang cantik," sambungnya. Dalam kesempatan itu, Hotman juga menyampaikan pembelaan terkait tuduhan Iklima Kim. "Diketahui aku bilang sayang kangen, langsung dia kirim foto seksi, bahkan ada fotonya yang hanya pakai bra," jelasnya. Lima fakta Iklima Kim mengaku dilecehkan, Hotman Paris terancam dipolisikan. Iklima Kim ramai dibahas publik setelah menyebut dirinya dilecehkan saat menjadi asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
Meski Iklima bukan seorang artis papan atas, tapi dia mencicipi dunia hiburan bermain sinetron. Bahkan kini namanya semakin dikenal sebab kontroversinya. Lantas seperti apa faktanya? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, mengaku dilecehkan Hotman Paris. Iklima Kim sebelum mengenal Hotman Paris adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis kecantikan yang berlokasi di Jakarta dan Sukabumi. Awal pertemuan Iklima dan Hotman Paris di sebuah klub malam, saat itu ibu satu anak itu menghadiri ulang tahun rekannya. Di tengah acara, Kim bersama teman-temannya berfoto bersama dengan Hotman yang berujung pada saling tukar nomor telepon. Keesokan harinya, Hotman Paris meminta Kim agar menjadi asisten pribadinya yang ke-9. Namun 5 kali mendampingi Hotman Paris terjadi cek-cek, Iklima pun mengundurkan diri dan mengaku dilecehkan sang pengacara di dalam mobil. Yang kedua, Hotman Paris mengaku sempat ada hubungan khusus dengan Iklima Kim. Hotman Paris Hutapea membeberkan jika dirinya sempat menjalin hubungan khusus dengan Iklim saat menjadi asisten pribadinya. Jadi memang kita ada hubungan khusus, mula-mula memang aku suka. Tapi lama-lama aku tidak suka, kata Hotman Paris dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Namun rasa suka Hotman itu kini berubah, terlebih keduanya terlibat perseteruan pelecehan seksual yang dialamatkan kepada sang pengacara kondang. Yang ketiga, Hotman Paris sebut Iklima Kim umbar video seksi dengan sukarela. Hotman Paris tak terima dengan tuduhan mantan asisten pribadinya itu. Dia membeberkan kelakuan asli Iklima Kim melalui unggahan Instagram pribadinya. Pria 62 tahun itu mengaku heran dengan tudingan tersebut. Menurut versinya, Kim justru menunjukkan fotonya yang nyaris tanpa busana kepada Hotman dengan sukarela. Bahkan ada yang cuma pakai sejenis bra, kata Hotman Paris. Yang keempat, Iklima Kim mengaku sempat sakit karena guna-guna. Akibat perseteruan, Iklima sempat lama tak muncul di media sosial, rupanya dia tengah sakit. Itu diketahui dari unggahan Instagram Stories, Iklim mengaku sakit pinggang yang berlangsung 20-30 menit dan sekujur tubuhnya menggigil disertai demam yang tinggi. Merasakan sakit yang tidak wajar, dia memanggil orang pintar untuk mengobati penyakitnya. Alhasil, dia mengaku sakit kiriman dari istri seseorang.